ada satu waktu untuk ijabah doa, ya, saat-saat ijabah doa. Kapan satu waktu itu? Nabi tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya di hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit yang paling bawah dari sejak lewat sepertiga malam pertama sampai subuh. Jadi artinya selama 2/3 malam terakhir dari sebelum tengah malam sampai subuh itu Allah menyuruh kita, hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah yang mau meminta aku akan beri, hal min da'in fa'astajibalahu, adakah yang mau berdoa aku akan ijabah, hal min mustaghfirin fa'aghfirolahu, adakah yang mau istighfar aku akan ampuni. Jadi kemungkinan besar yang dimaksudlah saatan ini bukan 1 menit 2 menit, tetapi cukup panjang waktu dari sejak sebelum tengah malam sampai subuh. Meski demikian, bukan berarti sholat yang di awal malam tidak diijabah doanya, ya. Karena Nabi pun membolehkan, dan ijabah doa itu kan bukan hanya dari segi waktunya, di sujudnya juga itu ijabah doa, ya. Sujud kapanpun, mau siang, mau malam, mau awal, tengah, akhir malam, itu juga ijabah doa. Hanya ini menguatkan hadis-hadis yang kemarin, yang lebih baik sholat malam itu di akhir malam, ya, di setengah malam kedua, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum minal lail falyaftatihi shalah bi raka'ataini khafifataini. Jika kalian bangun hendak salat malam, hendaklah membuka salat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Aisyah di hadis berikutnya sama menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah biasa, karena itu menunjukkan kebiasaan, idza qoma minal laili, apabila beliau bangun untuk salat malam, liyusolliya, untuk sholat malam, iftataha sholatahu biraka'ataini khafifataini, beliau memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ini jadi isyarat berarti sholat malam itu rakaatnya tidak ringan, ya, rakaatnya lama. Kemarin dibahas hadisnya tulul kunut, panjang berdirinya, lama berdirinya. Warotilil Qur'ana tartila, Al-Qur'annya dibaca secara tartil. Kalau rokaat itu ringan, ringan itu sebentar. Nah, itu mah rokaat buat sholat iftitahnya, bukan sholat malamnya. Meski demikian, nya biasa we nya kembali kan dalil kojo nalah layu kalipullahu nafsan illa wus'aha, mangawe samampuhna. Ini jadi dalil yang jelas, baik secara qauli atau fi'li, baik secara perintah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau secara perbuatan, disyariatkan sholat iftitah di awal bangun malam. Meski kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malam yang kemarin-kemarin, kok kayaknya tidak disebutkan
di formasi 4-4-3, di 2-2-2-2-2-2-2, 1 ya. Atau di formasi 4-5-2, tampaknya tidak disebutkan. Kalaupun tidak disebutkan dengan adanya hadis ini, berarti sudah sama-sama maklum bahwa di formasi 4-4-3, di 2-2-2-2-2-1 ya, itu selalu ada sholat iftitahnya. Dua rakaat, Pak, tonglamiting sebagai pembuka. Hikmahnya kata para ulama buat menyegarkan ya. Mundina olahraga mah pemanasan. Ngarah tekaku. Ya. Ah, can abdi mau boro-boro iftitahna salat malamna ge hese. Mumpang pengudang telah sentong di iftitahan salat malamnya langsung ya silakan. Ini perintah di sini tidak wajib. Sholat malamnya juga tidak wajib. Jadi ini perintahnya perintah sunat. Sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memulai sholat malam itu ayah iftitahanlah dua rakaat. Jadi semuanya 13 rakaat maksimal. Ya, lamun tilu rakaat langsung kan witir berarti 5 rakaat gitu ya. Ya, dua ini iftitah. Wa anha radhiyallahu anha qalat, Aisyah menjelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi kebiasaannya, idza fatathu sholatu minal lail, apabila luput dari beliau sholat malam. Tuhnya, Rasulullah cen ayak kaburangan anak te sholat malam. Min wajain al ghairihi, karena sakit atau yang lainnya. Karena sakit atau perangnya. Sehingga perang Al-Ahzab kan dikepung berapa hari, berapa malam. Atau sedang safar, kan di Al-Qurannya disebutkan. Alima allang tuhsuhu fataba alaikum, alima anna angsayakunu minkum mardo, wa akhuruna yadribuna fil arja betahuna min fadlillah, wa akhuruna yukwatiluna fi sabillah. Ini tiga sebab yang menjadi faktor bolehnya tidak sholat malam. Kahiji sakit, dua karena safar, yang ketiga karena sedang perang. Jika di sini Aisyah mengatakan Rasul kalau tidak sholat malam karena sakit atau lainnya, lainnya itu kemungkinan safar atau sholat malam. Maka beliau sholat minan nahari sintai asrata rakaatan, akan sholat di siang harinya 12 rakaat. Wa Umar bin Al-Khattab, ini dikuatkan dengan dalil qauli. Kalau yang tadi fi'li menjelaskan perbuatan Rasul, dikuatkan oleh hadis qauli, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi, siapa yang tertidur dari hizbnya, dari rutinitas bacaannya, dari agenda bacaan Qur'annya, au an syai'in minhu, atau dari sedikit sebagian hizbnya, sebagian agenda bacaan Al-Qur'annya, faqara'ahu fima baina sholatil fajri wa sholatil dzuhri, lalu ia membacanya di antara sholat subuh dan sholat duhur, kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail
maka dicatatkan pahala baginya seolah-olah dia membacanya di waktu malam. Dua hadis ini menegaskan bahwa sholat sunat itu bisa diqada, tapi khusus sholat malam qadanya tidak ganjil, karena ganjil sholat siang itu maghrib, dan tidak boleh kan ada dua yang ganjil. Sholat malam ganjil, sama sholat malam juga tidak boleh ada dua yang ganjil, nggak boleh. Tiga, 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 dua, nggak boleh. Witirnya harus satu, yang ganjilnya harus satu. Kalau di siang hari ganjil, kodoknya berarti kayak dua ganjil. Kata Nabi kan witir siang itu sholat maghrib. Opat, opat, tilu, tetep pak. Opat duhur, opat asar, maghrib, witir, nih itu witir siang. Witir malam 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 atau 2-2-2-1 sebagaimana sudah kita bahas. Jadi ini kata para ulama mendidik kita untuk selamanya merutinkan sholat malam. Kalaupun luput dari sholat malam, maka kemudian diqada di siang hari sholat 12 rakaat. 12 teh langsung, atau 2-2-2 atau 4-4-4 yang lebih mudah dipahami. Bisa langsung 12, bisa juga 2-2-2-2 berdasarkan dalil yang umum, sholatul laili wan nahar masna masna, sholat malam dan sholat siang itu dua rakaat dua rakaat. Sehingga sholat intidor pak, tadi sekaligus kenapa kurang 8 rakaat blek 2-2-2-2, dan itu lebih enaknya. Dua rakaat istirahat lah, 12 rakaat langsung Allah istirahat lah, nyuci kopi lah, ngarokok lah. Di waktu siang ini kapan waktunya? Dijelaskan di hadis Umar tadi, antara sholat subuh dan sholat duhur, artinya waktu duha. Ayat duha teh sesudah waktu subuh sampai duhur itu duha. Ya duha teh lain jam 8, jam 9, jam 10. Di sepanjang waktu sesudah duhur, sesudah subuh sampai duhur itu duha. Apakah ini berarti yang dimaksud qada sholat malam itu sholat duha? Walau alam, cuma yang jelas di hadisnya di sini ini sholat qada yang dilaksanakan di waktu duha. Bisa dipahami ini sholat qada di waktu duha atau sholat duha. Nah, kalau sholat malamnya tidak dilaksanakan, diamalkannya 12 rakaat. Yang kedua, kenapa disyariatkan ada qada seperti ini? Tentu jawabannya adalah karena pahala sholat malam itu terlalu besar untuk dilewatkan. Dan ini hadis berlaku tentunya bagi yang tidak sholat malam sesekali, ya, karena sakit tadi, karena safar, karena sedang perang. Ya. Sehingga ustadz kan kalau ngaji keluar kota pulang jam 1, jam 2 itu lelah. Ya.
Bukankah di hadis yang lain Nabi selalu menyempatkan sholat witir? Tidak mustahil witir tapi tidak ada sholat malamnya. Dalam kasus seperti itu pun boleh dikodo jadi 12 rakaat. Nah, di sini tidak berlaku tentunya bagi orang yang setiap malam tara sholat malam. Kalau cenah abdi mah dikodoan mah cenah waktu duha. Eta mah lain ngodoan, ngaganti syariat. Sholat malam jadi sholat duha. Jadi dia nyetes sholat malam we, teman. Ini mah berlaku yang bagi yang kali-kali bapak sudah terbiasa sholat malam 11 rakaat atau 13 rakaat dengan sholat iftitah. Pas sewaktu-waktu kasiangan da pasti haneul banyak haneul. Nah keur ngalengitkeun haneul eta sholat 12 rakaat di waktu duha. Sahih, ini hadisnya sahih. Riwayat Muslim. Yang kedua, di samping pahala yang terlalu besar dari sholat malam yang sangat sayang untuk dilewatkan, karena ada sunnah hizb. Hizb. Hizb itu agenda rutin bacaan Al-Quran di waktu malam yang dibaca pada sholat malam. Warotilil Qur'ana tartila. Syariat baca Qur'an secara tartil. Kalau di mushaf yang ada di Indonesia hari ini, hizb itu Pak setengah juz. Jadi kalau Al-Qur'an 30 juz, hizbnya itu ada 60 hizb. Dalam masing-masing hizb itu dibagi 4 rubu'. 4 rubu' teh opat saparapatan. Aya rubu' hizb, aya nisful hizb, aya thalathatu arba', kemudian hizb yang baru. Seperempat hizb, setengah hizb, 3/4 hizb, lalu hizb yang baru, hizb berikutnya. Saya tidak terlalu tidak tahu pasti mengapa di mushaf sekarang kok hizbnya setengah juz. Saya tidak tahu dalilnya apa gitu. Cuma hadis-hadis yang sudah kita bahas, yang pernah kita bahas, hizb yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Itu kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditujukan kepada Abdullah bin Amr yang setiap malam sholat malam khatam 30 juz. Lalu kata Nabi, bacalah Al-Qur'an itu untuk satu bulan. Artinya satu malam itu satu juz. Sampai kemudian Abdullah bin Amr minta tanjakan. Saya ingin lebih dari itu. Kata Nabi, 20 hari. Saya ingin lebih dari itu. Kata Nabi, 10 hari. Saya lebih dari itu. Kata Nabi, 7 hari. Dan yang terakhir dalam riwayat Bukhari, maksimal dalam 3 hari. Kalau Quran dibaca dalam sholat malam dalam 3 hari, berarti 1 malam 10 juz. Artinya dari hadis-hadis itu diketahui bahwa hizb yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam antara 1 juz sampai 10 juz. Saya pribadi belum mampu 10 juz, ini duka sabaraha jaman.
baru minimal satu juz, maksimal dua juz. Ieu teh cenah macana teh ditalar atau ninggalnya ditalar atuh Pak. Tah eta cenah nu hese teh. Tapi memang ada kebolehan. Ya, para ulama sepakat boleh untuk sholat malam itu sholat sambil melihat mushaf. Aina bararadag banyak mushafna pasang di depan. Bagi yang ingin mengamalkan hizb ini tapi acan apal gitu. Meski demikian itu tetap tidak kemudian menghilangkan sunnah menghafal Al-Quran, karena sunnah yang afdoliyahnya warotilil Qur'ana tartila itu lewat hafalan. Kalau belum mampu boleh sambil lihat mushaf. Dalilnya ada, sahabat sepakat boleh, tidak ada yang memarahi. Empat madhab juga sepakat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanbali, semua membolehkan. Adapun guru-guru kita, setahu saya yang sudah memfatwakan membolehkan Ustaz Aceng Zakaria, dalam satu pengajian beliau menyatakan boleh, silakan. Setelah saya membaca fatwa para ulama, penelitian para ulama, kata beliau boleh. Nah, di sini kan tadi kata Nabi, siapa yang luput dari hizbnya atau sedikit dari hizbnya, tentu satu juz ini tadi Pak itu sunnahnya. Kalau Bapak belum mampu satu juz, ah cenah abdi mah pokoknya mah 11 surat we. 11 surat teh kulhu palak binan. Silakan gitu ya. Jadi artinya bapak-bapak, ibu-ibu harus punya hizb itu. Saya bilang harus di sini sunatnya, lain wajib ya, sunat. Kudu gaduh hanca ta. Hizb teh bahasa Sunda nama enak hanca. Kudu boga hanca ngader setiap malam. Sok silakan mau 5 halaman, mau 10 halaman. Kalau satu juz kan 20 halaman, 10 lembar. Ah, cen abdi mah 2 halaman we, tiap malam silakan. Nah, ketika hanca hizb itu di satu malam tertentu terlewat, cepat ganti di waktu duhanya, baca. Itulah mengapa ya, kita menganjurkan kepada setiap anak-anak muda yang menghafal Quran, termasuk bapak-bapak yang menghafal Quran, murojaah itu lain setoran dina WhatsApp, lain setoran dina WhatsApp mah teu bisa bari macak ya we. Musafna di dieu. Bukan setoran ke ustadnya. Setoran ke ustad sekali cek ustad ACC da isuk da poho deui. Yang disebut setoran murojaah itu murojaah ka Allah Subhanahu wa taala lewat dua sholat, sholat malam dan atau sholat duha. Tah setoran teh Pak. Nya setoran ka guru kudu, nya ngabandungan bacaan urang bisi salah. Ya, karena kan tidak mustahil kita membaca level, bukan level atau ya serendah saya pun sok aya we ragu. Kalau saya kan sudah zaman now Pak ya. Dulu zaman kaset kene. Kita punya koleksi kaset 30 juz, zaman kaset setel. Direwinnya, di forward, palebah. Ieu macana kumaha? Ajami wa Arabi, ta apal macana teh nyetel kaset. Ya. Untuk datang, untuk juga bawa lapan datang dengan ustad. Ustad ieu kumaha macana? Oh, nama bapak-bapak canggih. Nah, di YouTube aya gratis, nya gratis teh kuotana memayar. Udah banyak ya. Saya buka di YouTube itu
situs-situs Al-Quran yang mengajarkan sesuai sanad Nabi juga ada, dengan rata-rata sararua macana tehese gitu jadi turutan ya, karena harus olah vokalnya dulu, harus lahjah Arab ya. Nah itu jadi setoran ke ustad itu pentingnya memastikan bacaan kita tidak salah. Tapi sesudah setoran itu bukan berarti sudah selesai. Setoran yang paling harus diperhatikan setoran ke Allah ya, yaitu lewat hizb. Ini adalah sunnah, Pak. Punten. Mun bapak tegaduh hizb berarti bapak inkar sunnah. Nah, kudu digalakan ini mah. Ya. Inkar sunnah berarti. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, man raghiba an sunnati falaisa minni. Bapak-bapak berarti tidak mencintai sunnah Nabi berarti mual jadi umat Nabi, Pak. Kudu digalakan, kudu digalakan mual darah rae. Harusnya tadilah terserah mau satu juz mau kurang dari satu juz taruh welahnya dua halaman selembar abdi hanca di satu malam itu dua halaman. Nah itu terus ya tiap malam, atau mau berdasarkan hafalan saya karena baru hafal juz amma saja. Juz amma itu misalkan bapak-bapak mau bagi dalam 3 malam silakan. Begitu, kalau tidak begitu barho Pak, pohodei. Makanya Nabi memarahi kan, bisa mali ahadin an yakula nasitu kaita wa kaita. Goreng patut kacida. Sungguh bodoh, sungguh tolol mun kudu digalakan. Seseorang yang mengatakan saya lupa lagi, kata Nabi, bal nusya, justru dia dilaknat jadi pohoan. Jadi kalau kita menghafal Quran pohodei ngeseeren, itu laknat ya, laknat dari Allah. Imam An-Nawawi mengaitkannya dengan surat Thoha, Pak. Dijelaskan di surat Thoha bagian akhir, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma ya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, maka dia hidupnya akan sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang itu nanti nanya, wahai Allah, mengapa kau mengumpulkan aku pada hari kiamat ini dalam keadaan buta? Pan abdi baheula di dunia bisa ningali. Kata Allah, kadzalika atat ka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tungsa. Demikianlah karena dulu datang kepadamu ayat-ayatku lalu kamu melupakannya, maka hari ini pun demikianlah kamu dilupakan, dilolongkan. Imam An-Nawawi mengatakan termasuk anu ngapalkeun Quran poho deui diantep. Mengapa Nabi dan para ulama menjelaskan seperti itu? Karena itu jadi isyarat yang jelas. Kalau bapak punya hafalan Quran tuli poho deui, berarti bapak tara sholat peuting gitu. Jadi mun aya santri banyak ke bapak mah teu wantun, teu wantun nyarekan. Secenah abdi teh cenah terus apal. Maksud orang lainnya poho di bongan maning ngadol sholat tahajud harus. Jadi kalau hafal juz amma sajus cana mau di 3 malam kan, mau di 4 malam kan sok. Jadi malam kahiji surat An-Naba sampai Al-Insikok gitu, nanti malam besoknya surat Al-Burujnya misalkan sampai surat Al-Lail, malam berikutnya surat
Al-A'la sampai surat apa gitu. Terus tiap malam begitu, Pak. Nah, lamun hanca tadi An-Naba sampai Al-Insikok telat Al-Mutopipin yang Al-Insikokna kaburu subuh. Nah, itu Al-Insikok Al-Mutopipinnya dibaca di pas waktu sholat duha. Bisa paket. Ya. Sholat tahajud itu satu paket dengan sholat duha. Maksud saya satu paketnya lain arti namun itu diamalkan salah sahijina tisahnya ada dua anak lagi sunat atau jadi tidak akan menyebabkan dosa, tidak akan menyebabkan tidak sah. Ini yang kita bahas kaitannya sunnah, ya. Kaitannya sunnah. Man rohibaan sunnati falaisa minni. Jadi namun urang tarate kunaun geuleuh ka Nabi gitu, ya. Acan Nabi mah tidak mampu kan illa wus'ah sokatu samampuna fattaqullaha mastata'tum kagok-kagok teuing atuh eta we 5 surat terakhirnya naon 5 surat terakhir teh Al-Lahab, An-Nasr, Kulhu, Palak, Binnas. Al-Lahab 2 rakaat nya bakat ku teu bisa gitu. An-Nasr 2 rakaateun kalau memang betul-betul enggak mampu gitu. Minimal abdi mah apalna 11 surat, cok 11 surat itu ulang-ulang terus tiap malam agar tidak ada yang lupain hizb. Ya. Mengapa? Karena Nabi yang menyabdakannya langsung bahwa kita harus punya hizb. Hizb itu adalah agenda bacaan Quran di waktu malam dan yang dimaksud adalah di waktu sholat malam. Kalau kata Nabi kita luput dari hizb itu atau dari sebagiannya, maka diganti pada membaca di waktu siang, waktu duha. Memang para ulama di sini menjelaskan membaca di sini boleh di waktu sholat, boleh di luar sholat. Ya, jadi bapak-bapak nu teu mampu punya hizb di dalam sholat, maka hizbnya di luar sholat. Jadi menurut saya begini Pak, nanti praktiknya kalau Bapak misalkan hafalannya baru satu juz amma, maka berarti yang dibaca di dalam sholat boleh itu juz amma bulak-baliknya bikin kamalotok. Nah nanti hizb Qurannya yang 30 juz itu di luar sholat. Boleh seperti tadi dibaca dalam sholat sambil melihat mushaf. Boleh juga dibaca di luar sholat bagi yang belum mampunya. Tapi idealnya hadis-hadis ini kan ditujukannya pada bacaan Al-Quran di waktu sholat malam. Kalau tidak sholat malam, sholat duha. Nah bagi yang belum mampu, peperihun dina sholat itu berarti di luar sholat. Ada ulama menjelaskan seperti itu. Ya, di dalam Tufatul Ahwadi Imam Al-Mubarak Furi menjelaskan demikian. Jadi artinya Pak, terlepas Bapak Ibu hafal Quran atau tidak, hizb ini tetap kita berlakukan. Mun di luar sholat berarti Pak, ba'da isya tong hurungkeun TV, buka Quran. Ngarah teh tunuh. Buka Quran. Ngaji satu malam satu juz. Kalau hanca malam satu juz itu teu beres kaburu tunduh, pan aya pitaan panya tau dicirian seperti saya pakai ini cirian, nanti baca di waktu pagi memeh kerja atau sambil istirahat kerja baca, pokoknya satu hari satu juz. Bagi yang mampu idealnya dibaca di dalam sholat, bagi yang belum mampu itu dibacanya di luar sholat atau dibaca dalam sholat sambil melihat mushaf pun boleh. Yang jelas ini hizb itu kita pakai gitu. Dan inilah bagian dari zikrullah yang tadi disebutkan oleh Allah, waman a'rodo an zikri fa'innalahu ma'isatang dongka.
Kalau kita mengabaikan zikir yang seperti ini, hirup pasti bakal loba stres, pasti bakal loba masalah, anu teu aya jalan keluarna. Kajaba nginum miras oplosan jengker lalu batna ngadon mararabok oplosan pararae we. Ya lumpatna teh kana kararitu nya, kana lajo TV, lajo Persib, dan tidak menyelesaikan masalah, karena makanan hati itu bukan versi, bukan musik, bukan film. Komo miras makanan hati itu ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi agenda kenapa enggak ada tawar-tawar lagi. Kalau saya ingin hidup tidak sempit dan nanti pada hari kiamat tidak mau dikumpulkan dalam keadaan buta, ya, meskipun penafsiran inti itu ditujukannya ke orang kafir. Tapi lamun orang itu berarti siga orang kafir gitu, untuk kafir, siga orang kafir. Kita ingin nanti dikumpulkanlah Allah dalam keadaan bonta sampai ke surga. Nya tong bo, tong lolong, tong poek dijali ke kayak subka neraka dina siratna. Kita ingin terbuka nepi ka surga, berarti ayat-ayat Allah kan sudah datang ke kita. Ayat musab babari dibeli dina HP ayat. Lalu mengapa kita melupakannya? Jangan sampai kata Allah kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian karena dulu di dunia ayat-ayat kami datang kepada kamu, namun sab ayat, ya. Meski ayat-ayatnya bisa luas, ayat-ayat di semesta, nya pokoknya ayat-ayat Quran. Boga namun sab dina HP ayat, dina YouTube ayat, tapi fanasita, kamu melupakannya. Ngahare-hare keunana dibaca tara jajalukeunan dipake dina salat. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah pada hari ini kamu akan dilupakan. Nauzubillahi min dzalik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.